Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa ada yang spesial di Bandung. Apa tuh? Martabak spesial? Seblak spesial? Atau orang yang spesial di hati kamu? Astagfirullah, lupa kalau jomblo. Gak gitu, ini yang spesial. APRS, Asrama Pemberdayaan Rasa Spesial. Gak jelas banget sih lu pada. Udah, tonton aja videonya. APRS atau Asrama Pemberdayaan Rumah Sahabat adalah salah satu program dari keasramaan Masjid Salman ITB. Asrama ini berlokasi di dua wilayah, yaitu Taman Hewan dan Taman Sari, dan dikhususkan untuk mahasiswa tingkat akhir dari berbagai universitas. STT Mandala. ITB. FTTM dong. UPI. UIN Sunan Gunung Jati Bandung. UNPAD. Poltekkesos. Unjani. Gimana? Spesial kan? Bentar. Kok mahasiswanya tingkat akhir semua sih? Emang di asramanya ngapain aja? Pada mikirin skripsi bareng-bareng gitu? Maaf. Enggak dong. Sesuai namanya, Asrama Pemberdayaan. Fokus utama kami adalah memberdayakan masyarakat. Lah, kita kan pendatang di masyarakat. Emang bisa ya memberdayakan? Bisa lah ya, Met. Susah sih. Aduh, pasti pusing banget nih ngadepinnya. Nggak mungkin ya? Kalem. Makanya, sebelum kita belajar memberdayakan masyarakat, kita belajar dulu dari masyarakatnya. Emang gimana? Apa sih buktinya? Emang gak bisa dilihat. Nih, ini waktu kita bantuin pemilihan ketua RW. Terus, ini waktu kita ikut acara maulid dan di RW setempat. Kalau ini, pas pengajian rutinnya. Nah, ini nih, semangat banget kan kita ikutan senam bareng ibu-ibu. Wow, selebew. Kita juga ngajarin adik-adik unyu loh, every weekday. Kira-kira itu suara apa? Belajar apa aja? Lingkaran, persegi, segitik sama. Gue mau nanya. Ya, kenapa? Dengan banyaknya kegiatan itu, bukannya kita harus punya ilmu yang mumpuni ya? Nah, makanya kita ada pembinaan rutin. Dengan adanya pembinaan rutin, kita bisa siap terjun ke masyarakat. Tadi siapa yang nanya? Wah, kok jadi murid gitu? By the way, pembinaan kita gak cuma satu loh. Ada Vicky, Tahsin, Bahasa Inggris, Mentoring, Siro, dan Akademi Kemasyarakatan. Wah, seru banget. Bentar. Tapi, kegiatan kalian berarti cuma yang berkaitan dengan masyarakat? Gak ada kegiatan seru apa gitu yang buat kalian seneng? Oh, jelas ada dong. Yang pastinya gak kalah seru dari kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu Rusa Adventure. Kayak gini? Gak serempong itu sih. Mending cek aja nih.
Ini teh kalian tiap hari jalan-jalan dan ngerafting gitu? Ya enggak lah. Tapi tiap minggunya kita juga ada kegiatan ngumpul bareng kok. Kayak olahraga bareng, buka puasa bareng, olahraga bareng, buka puasa bareng. Kat. Ya, ini APRS. Kami pemberdaya. Kami pembelajar. Dan kami Rusa, Rusi, Rosa.